Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bila pelajaran bahasa Indonesia kita adalah belajar untuk mendengar. Jadi Miss Ella akan mendengarkan sebuah suara, kata, dan kalimat. Lalu nanti kalian akan mendengar dan menebak suara apa yang kalian dengar atau kata dan kalimat apa yang kalian dengar. Oke, kita akan memberikan contohnya ya. Oke, suara pertama adalah itu suara apa ya teman-teman? Suara hujan. Kalau kalian dengar, itu adalah suara hujan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengar suara yang kedua ya. Oke, kita pasang telinga kita dan mari kita dengar. Suara apa ya itu? Adalah suara petir. Oke, selanjutnya kita akan mendengar kata. Oke, setelah kalian mendengar kata, lalu Miss Ella mau kalian menyebutkan kata apa yang kalian dengar. Oke, jangan lupa pasang telinga kalian baik-baik. Sepatu. Coba kita dengar sekali lagi. Sepatu. Oke, Miss Ella mendengar sepatu. Sekarang kita mendengar kata yang kedua. Oke, mari kita dengar kata yang kedua. Komputer. Sekali lagi. Komputer. Jadi kata selanjutnya adalah komputer. Ingat, komputer. Oke, selanjutnya setelah kita sudah menebak suara, kata, sekarang kita akan menebak kalimat. Oke, jadi kita dengarkan baik-baik kalimat yang akan dikalaminkan, lalu kita ikuti kalimat apa yang kalian dengar. Oke, sekarang kita dengar ya. Meja itu bundar. Sekali lagi. Meja itu bundar. Meja itu bundar. Jadi kata yang Miss Ella dengar adalah meja itu bundar. Oke, jadi kalian sudah belajar untuk mendengar suara, kata, dan kalimat. Sekarang Miss Ella mau kalian bisa menebak suara, kata, atau kalimat yang kalian cari sendiri. Kalian bisa minta tolong papi atau mami untuk mencari suara, kata, dan kalimat. Lalu kalian dengarkan dan kalian beritahu ulang. Oke, seperti yang Miss Ella sudah contohkan. Jangan lupa untuk divideokan, lalu videonya ditaruh di Google Classroom ya teman-teman. Jangan lupa suaranya adalah suara, kata, dan kalimat. Suaranya boleh suara apa saja, suara binatang atau suara apa yang ingin kalian dengar. Oke, tapi kalian akan tebak suara apa yang kalian dengar. Oke, ingat sekali lagi, suara, kata, dan kalimat. Kalian akan menebak suara, kata, dan kalimat yang kalian dengar. Oke, sampai ketemu minggu depan teman-teman. Dadah!